Kita memulai petualangan kita di Istana Herodes. Tiga orang bijak menempuh perjalanan sangat jauh, bukan main. Herodes juga dikenal sebagai Herodes Agung dan dikenal karena bangunan-bangunan yang dia buat, termasuk Bait Allah di Yerusalem, benteng-benteng, dan istana seperti benteng di Bukit Masada yang terkenal. Herodes ketakutan kalau ada yang akan menggantikan dia. Bahkan dia menghukum mati ketiga anaknya supaya mereka tidak merebut tahtanya. Jadi, tak heran kalau Herodes memberi perintah yang membuatnya dikenal sepanjang sejarah sebagai penjahat. Ketika orang Majus tidak kembali melapor, dia memerintahkan semua anak Bethlehem yang belum berumur 2 tahun dibunuh. Tidak boleh ada bocah yang nanti menantang tahtaku. Orang-orang Majus itu kebanyakan berasal dari Persia atau Arab Selatan di bagian timur Yerusalem. Mereka adalah para astronom dan astrolog yang mempelajari perbintangan dan planet-planet. Mereka percaya bahwa bintang-bintang itu memberitakan kelahiran Yesus. Kami melihat bintangnya di timur. Kami datang untuk menyembahnya. Orang-orang Majus bisa mengerti pentingnya bintang itu karena mempelajari nubuatan Bileam. Catatan berumur 3.000 tahun yang ditemukan di kuil tua di Yordania ini bercerita tentang Bileam. Di kitab Bilangan, dia menubuatkan, bintang terbit dari aku, tongkat kerajaan timbul dari Israel. Orang Majus membawa persembahan untuk bayi Yesus, termasuk emas, kemenyan, dan mur. Kemenyan adalah sejenis getah yang dikumpulkan dari pohon Boswellia. Mur juga getah yang diambil dari pohon. Ketiga benda itu sangat berharga dan gampang dibawa, juga dijual. Benda itu akan sangat berguna untuk Yusuf waktu dia lari dari Herodes dan membawa keluarganya ke Mesir. Emas melambangkan kemuliaan Yesus. Kemenyan juga biasanya digunakan untuk acara keagamaan, melambangkan Yesus sebagai imam besar. Dan mur yang digunakan untuk pemakaman mengingatkan kita tentang pengorbanan Yesus untuk kita. Praktis, berharga, dan simbolis. Keren kan?